Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview ya motor baru. Di sini adalah Cafe on Bus ya. Ini bus cafe. Dan untuk bodinya ini menggunakan bodi UHD ya untuk bodinya. Dan untuk liverynya ini dari Mas LB Speed. Dan untuk modnya seperti biasa dari Mas Angga Saputro dan juga favorit. Untuk statusnya ini adalah sel ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang berminat untuk mencoba mod ini, bisa langsung cek link yang ada di bawah ya. Nanti saya taruh untuk halaman ini ya, atau Facebooknya di adminnya Pak Farid gitu ya. Nah untuk liverynya sendiri ini kayaknya liverynya sel ya, kayaknya sih sel gitu ya teman-teman. Tetapi bisa ditanyakan kepada Mas LB Speed gitu ya. Oke, sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, teman-teman, untuk basic bodinya itu seperti ini ya. Wah, keren banget ya. Ini kombinasi antara selendang generasi yang keberapa ini? Kedua ya kayaknya. Kedua kalau bus ini SHD atau double glass, tetapi pertama ya kalau untuk Jetbus 3 gitu ya teman-teman. Untuk topinya di sini berbentuk seperti ini, facelift gitu ya. Keren pokoknya. Pertama kita langsung aja ya cek untuk bagian ini lampu hazardnya dulu. Wih keren ya. Ini lampu dekat dan ini lampu jauhnya. Ini sudah full custom ya, jadi keren banget. Full custom ini. Untuk bagian pintunya seperti biasanya. Terus ini bagian belakangnya sudah menyala dengan normal ya, karena ini modnya adalah sel, jadi nggak usah kita review lagi. Kita review untuk liverynya saja ya. Wih, keren banget ini untuk liverynya. Untuk interiornya juga mantap. Oke, kita langsung aja ya jalan-jalan di kota Surabaya menggunakan bus cafe ini atau cafe bus ini. Jarang-jarang ya untuk cafe yang menggunakan bus. Kalau dulu itu di pandemi itu banyak banget ya yang perusahaan bus itu bekerja sama dengan cafe-cafe. Oke, kita disuruh ke kiri. Ini jarang banget ya bus cafe pakai armada UHD ini. Jarang banget ini teman-teman. Ini ceritanya busnya tukang kopi gitu ya. Iya bener ya, busnya tukang kopi gitu teman-teman. Wih mantap ini. Pokoknya kalian itu wajib coba teman-teman untuk mod ini. Karena ya gitu, mod ini enak banget dan juga liverynya keren-keren, apalagi livery buatan Mas LB Speed ini ya. Ini jangan lupa ya di subscribe channelnya Mas LB Speed. Itu jangan lupa ya untuk di subscribe gitu. Karena mungkin karena kesibukan ya sehingga ini jarang upload gitu. Kalau dulu itu sering gitu. Bahkan saya juga kadang livery apa tuh, review dari liverynya beliau itu, karena keren-keren gitu ya. Kreator bus itu ini keren-keren gitu ya teman-teman. Apalagi kalau kita ingin membuat livery itu bisa, asalkan kita ada kemauan itu pasti bisa ya. Entah membuat livery ETS2 ataupun membuat livery dari bus simulator Indonesia ini, pokoknya bisa gitu ya. Pokoknya kita harus tetap belajar gitu ya. Belajar itu enggak mandang umur ataupun usia gitu ya teman-teman. Oke, kita berhenti di sini aja. Oke,
stop, sip. Oke, mungkin cukup sekian ya review tentang Bus Cafe ini. Sebelumnya kita foto dulu ya, foto dulu gitu biar gue wanteng. Ntar kita sesuaikan, ini ala-ala aja ya untuk posenya. Jadi saya juga nggak begitu ini, apa ya, nggak begitu jago gitu ya. Pokoknya kita fotonya itu ala-ala aja gitu ya. Oke, kita capture. Oke, udah. Terima kasih yang udah menonton ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan setiap video dari saya. Oke, mungkin cukup sekian ya video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, saya Febri Septian Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Busit Mania.